Halo, apa kabar sobat semuanya? Kembali lagi di channel saya ya. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara daftar akun InDriver ya sobat. Oke, silakan sobat install aplikasinya dulu. Kemudian kita klik mulai. Silakan masukkan nomor handphone ya sobat. Masukkan kode konfirmasi yang dikirim lewat SMS ya. Sudah otomatis terkirim, maka sobat akan otomatis sudah bisa mengakses akun InDriver. Jangan lupa izinkan akses lokasi atau GPS ya. Izinkan saja karena nanti akan oke, lanjut. Oke, nama depan Bang Jaka Prawira. Nama belakang Prawira ya. Oke, silahkan isi nama. Lanjutkan. Oke, kita lanjut. Dan sekarang sobat sudah bisa melakukan ya. Kita akan saya akan di alun-alun Batang. Kita lihat ada kendaraan enggak yang ada di sini ya. Alun-alun Batang ini. Bentar dulu. Sepeda motor coba ada enggak? Jam segini kayaknya enggak ada ya. Oke, destinasi misal contoh di Pekalongan. Terminal. Ongkos. Ini contohnya ya. Oke, ini misal contoh. Terima contoh ini ya. Jadi nanti akan ada jadi harganya itu tergantung dari drivernya ya. Drivernya yang mau menawarkan harga ya. Oke ya sobat. Kita juga bisa tawar. Jadi seperti itu cara daftar dan menggunakan aplikasi InDriver ya. Semoga bermanfaat.